Masih di Selamat Siang Indonesia, Good People, siapa yang pernah lihat ada orang buang sampah justru di dekat tanda, jangan buang sampah di sini. Ayo, jangan didiemin ya Good People ya, tegur orangnya. Reporter Selamat Siang Indonesia, Fika Ramadhani, bikin vlognya nih. Ini dia, Reporter's Vlog. Good People, tadi saya lagi jalan-jalan nih, tiba-tiba di seberang sana kok saya lihat ada spanduk dilarang membuang sampah di sini. Tapi kok justru malah banyak sampahnya ya? Ya. Nah, tuh Good People. Di situ kelihatan ya ada spanduknya. Saya pengen langsung ngecek ke sana nih. Coba yuk kita lihat bareng-bareng. Pada kenyataannya, Good People bisa lihat sendiri nih. Tada! Nah, ini saya berjalan balik spanduk. Persis di belakang spanduknya ya. Dan di belakang saya. Lihat ya, ini spanduknya. Dan ini belakangnya. Penampakan di belakang spanduk persis ya. Bisa dilihat ya, dari atas sini sampai hampir ke bawah sana. Tuh. Ya, tapi benar-benar emang full sampah dan agak bau juga sebenarnya sih ini. Padahal ini benar-benar tepat banget sih. Kita ngintip. Itu spanduknya. Ya. Ini sampah ya. Agak miris sebenarnya ya. Nah, Good People, saya udah bersama sama salah satu pemilik warung yang kebetulan tepat di depan spanduk itu. Halo, Pak. Iya. Pak, kira-kira gimana tuh Pak? Kan di sana ada tulisan spanduk dilarang buang sampah, tapi malah dibalik isinya sampah tuh. Menurut Bapak iya, gimana? Tapi misalnya, dengan adanya sampah di situ, karena apa? Baunya nyengat juga ke sini. Nah, yang kedua, ini bukan hanya warga sebenarnya. Dari salah satu orang yang kadang lewat itu main lempar-lempar aja gitu loh. Kan ada tulisannya tuh Pak, ini diawasi oleh warga RT 03. Iya. Tapi kira-kira warga juga bukan sih yang buang sampah di situ? Ya, sebagian ada warganya. Ada ya. Jadi agak dilematis juga nih di sini ya Pak ya. Oke deh, semoga nggak pada buang sampah di situ lagi ya Pak ya. Ya, amin amin ya. Oh, People, lagi ada yang lewat. Nah, tuh kelihatan nggak? Ada gerobak sampah.